Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video Amanz.my, di mana hari ini kita lihat peranti terbaru daripada Sony, iaitu Sony Xperia Z. Sony Xperia Z membawakan skrin sebesar 5 inci dengan paparan 1080p, iaitu resolusi penuh. Dari segi spesifikasi, ia dijana menggunakan chip berprosesan 4 teras, memori sebanyak 2GB, kamera belakang 13MP dan kamera depan 2MP. Seperti anda sedia maklum, ia dijana menggunakan Android dan menggunakan antara muka khas daripada Sony. Okay, terlebih dahulu, mari kita lihat reka bentuk Xperia Z. Pada bahagian kanan, ia membawakan slot untuk micro SIM, butang kuasa dan butang volume. Pada bahagian bawah, tiada apa-apa. Pada bahagian kiri, dock Sony, ruangan micro SD dan juga ruangan micro USB. Dan pada bahagian atas, bawakan slot untuk audio. Seperti anda dapat lihat, ia bawakan penutup untuk setiap ruangan, membolehkan Sony hadir dengan reka bentuk kalis air. Pada bahagian depan, kita dapat lihat speaker pada bahagian atas, kamera hadapan dan pada bahagian bawah, mikrofon. Seperti anda dapat lihat, reka bentuk untuk speaker dan juga mikrofon adalah lebih kurang sama. Pada bahagian belakang, kamera belakang, mikrofon dan juga flash. NFC dikatakan sekitar sini. Pada Sony Xperia Z, Sony membawakan antarmuka baru, memberikan nafas baru kepada penggunaan timescape sebelum ni. Nama antarmuka baru ni masih tidak diumumkan oleh Sony buat masa ini. Namun ia masih mengintegrasikan aplikasi-aplikasi popular daripada Sony seperti Walkman, album, movies dan sebagainya. Ia dijana menggunakan Android Jelly Bean, yang mana membolehkan pengguna menggunakan beberapa fungsi seperti Google Now. Selain membawakan antarmuka dan penggunaan yang tidak mengalami sebarang lengah masa, pada Sony Xperia Z juga, Sony mengintegrasikan fungsi baru pada bahagian kamera, membolehkan pengguna merakamkan gambar dalam pelbagai mode selain merakamkan video dalam mode HDR. Fungsi ini membolehkan pengguna untuk mendapatkan video yang lebih jelas pada pelbagai persekitaran. Selain itu, salah satu fungsi yang diubah oleh Sony adalah kebolehan untuk multitasking, di mana pengguna dipaparkan dengan fungsi seperti ini. Dan lebih kurang sama seperti peranti Samsung, ia turut membawakan aplikasi-aplikasi kecil yang boleh di-pop up ketika pengguna menggunakan aplikasi lain. Buat masa ini, aplikasi yang dipanggil small apps ni masih sedikit, tetapi pengguna boleh menambahnya dengan memuat turun daripada Play Store, dan pembangun turut boleh mengintegrasikan fungsi ni pada aplikasi mereka. Bercakap mengenai peranti 4 teras, semestinya ramai yang tertanya-tanya berkenaan penggunaan masa bateri peranti ini. Untuk mengatasi masalah ini, Sony membawakan sebuah fungsi yang dinamakan sebagai power management. Melalui power management, pengguna boleh menetapkan bagaimana mereka ingin menggunakan peranti mereka, seperti penggunaan stamina mode yang mematikan mobile data apabila kita kunci screen dan sebagainya, seperti location based wifi, low battery mode dan sebagainya. Setiap kali pengguna mengubahnya, Xperia Z secara automatik akan mengira masa estimated untuk jangka bertahan bateri yang masih kekal pada peranti ini. Buat masa ini, Sony masih belum berkongsi dengan kami bilakah peranti ini akan memasuki pasaran tempatan, selain hanya mengatakan ia akan mula dijual bermula suku pertama tahun 2013. Harga dan sebagainya masih belum diketahui buat masa ini. Jadi itulah pandang pertama Sony Xperia Z daripada kami di Amanz.my.